Hi Jason learners, welcome back to Jason's Translations YouTube channel. I'm kinda of happy that I can come up with you again with a new video. And in this video, we are going to focus on you know like vocabulary escalation. I can say that how then to start changing your um, casual words that you are used to using. But right now we are going to give you a more like a proficient word to make you have more options when you want to use a particular word for a particular expressions dan kita akan menggunakan 20 idioms. Langsung saja kita mulai bersama-sama, ini dia. Idiom dalam meningkatkan kosakata juga terjadi di setiap bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Kita punya empat contoh di sini. Coba perhatikan kata kutu yang ada di kepala kita biasanya dan buku. Oke. Okay. Nah, kutu buku di sini adalah orang yang suka Membaca, seperti yang kita tahu, kutu itu berada di mana? Di kepala. Buku itu adalah media yang kita gunakan biasanya untuk belajar. Sedangkan, kalau misalnya kita katakan kutu yang ada di buku, artinya adalah orang yang lekat dengan banget dengan buku. So, we can say orang yang suka belajar. Bunga tidur, bunga adalah tanaman. Oke, okay, dan biasanya ini memiliki konotasi indah. Dan tidur itu adalah suatu aktivitas di mana kamu beristirahat. Lalu, kemudian, kalau semisal ada bunga yang tumbuh di dalam tidurmu, maka kamu bisa bilang bahwa ini adalah mimpi yang indah. Itu adalah konteks idiom, jadi kata-kata ini mewakili metafora dari ekspresinya. Lalu, kemudian darah biru, artinya darah ningrat, seperti yang kita tahu bahwa darah itu, ya, you know, like bagian dari mekanisme tubuh kita, dan warna biru itu menunjukkan. Ke apa ya namanya perbedaan dari darah pada umumnya, lalu kemudian selanjutnya empat mata. Seperti yang kita tahu, setiap orang memiliki hanya dua mata. Kalau misal kita empat mata, maka ada dua orang di situ. Dan konteksnya biasanya empat mata ini adalah empat mata yang saling berdekatan, sehingga bisa kita bilang empat mata adalah pertemuan intim pertemuan intim kayak misalnya ngobrol diskusi bener-bener nah itu empat mata ngomong empat mata ngomongin hal yang serius so itu adalah contohnya dalam bahasa Indonesia bagaimana kemudian kalau kita gunakan 20 idiom langsung aja kita akan berikan dan ini akan penting banget buat kalian tahu dan kalian akan memahami bahwa native speakers mostly use these words yang pertama kita punya on edge oke okay. edge itu artinya tepi dalam bahasa kamusnya On itu bisa artikan pada, lalu kemudian bisa kita artikan ke mana? Di atas, oke. Okay. Alright. Nah, pada tepian kalau misal kita artikan begitu, pada tepian. Nah, dalam konteks ini bisa kita artikan gugup. Misal kalau misal ada orang yang dikejar-kejar so somebody was chasing Lalu kemudian dia get a corner, ter apa namanya? tertekan, maka dia akan gugup seperti itu. So, terpojok misal kita artikan terpojok. Okay. Kata gugup memiliki beberapa makna Yang pertama itu adalah Nervous Lalu kemudian gugup juga bisa Like get nerve Itu juga bisa Lebih color question Oke okay. Kalau menggunakan idiom yang lain Misalnya ini gugup dalam konteks demam panggung Kita You know like Feel Butterfly Oke okay, In Stomach Seperti itu Nah kalian bisa gunakan ini Contohnya, she has been on edge all day with no reason. She has been on edge all day with no reason. Dia gugup sepanjang hari tanpa alasan jelas. Lalu kemudian selanjutnya embark on. Embark on. Kata "embark" itu biasanya digunakan oleh para pelaut. Jadi artinya itu naik. Oke ya, artinya naik. Bisa juga dalam bahasa Inggris sering banget umumnya kita gunakan kata "get on" atau "in". Oke lalu kemudian kita bisa gunakan juga um, memulai hal yang baru. Oke, okay. try something new. Oke, okay. try something new. Oke. Okay. Nah, embark on ini dalam konteks ini ketika ini digunakan untuk berlayar, kita bisa artikan bahwa orang ini mulai naik dan akan bepergian jauh banget. Sehingga bisa kita bilang dia akan menemui kehidupan yang baru di tempat yang baru juga. Maka embark on itu adalah memulai lembaran baru. Ini adalah bentuk dari metaforiknya. Contohnya, Donna Arta will get marriage. Ah, uh, she's going to embark on life with the new status as a wife. Donna Arta will get marriage. She's going to embark on life with the new status as a wife. Contohnya artinya begini. Donna Arta akan menikah. Dia akan memulai lembaran baru dengan status baru sebagai seorang istri. Ah, lebih enak. Okay. Untuk casualnya kita bisa gunakan, you know, like start off. Atau biasanya kita gunakan start up juga bisa. Selanjutnya, dead end. Dead itu mati, end itu akhiran. Kalau dalam bahasa Inggris, apabila dua kata ini digabung, bisa kita artikan jalan buntu. Oke. Nah, dalam Idiomnya, kata jalan buntu ini diartikan, "Aduh, aku buntu nih, gitu kan?" Bisa diartikan bahwa tidak ada masa depan yang cerah, so like dark vision, oke, okay, dark future, bisa gunakan itu. Contohnya, I have optimized the work in order not to get that end. I have optimized the work in order not to get that end. Aku mengoptimalkan kerja agar bermasa depan cerah. Nah, ada kata-kata baru di sini, oke. Okay? Kemudian selanjutnya have eggs on one's face, have egg on one's face. Nah have itu artinya memiliki telur di mana on di atas atau pada wajah seseorang. Artinya apa merasa malu atas perbuatan konyol yang dilakukan. Oke, okay. jadi kata-katanya ini kayak semisal contohnya di dalam uh, konteks ya. Visualnya ada orang uh, atau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menempel di wajah kamu dan kamu dilihat banyak orang. Nah ini menggunakan kata representasi telur. Telur itu kan biasanya digunakan untuk apa ya namanya? Kalau misal kita mau buing orang, kita mau ngejek orang, kita kan biasanya melempar tuh telur. Nah maka di sini have egg on one's face artinya kamu menemukan bahwa ada telur ceplok di muka kamu sehingga kamu merasa malu atas perbuatan yang kamu lakukan, so contohnya begini, you'll have, I mean like, you'll have a neck on your face if your plan doesn't work you'll have a neck on your face if your plan doesn't work kamu akan malu jika rencanamu gagal gitu, kemudian selanjutnya, elbow grease oke okay, elbow, kita tahu ini artinya sikut, grease itu artinya pelumas Oke, okay. seperti halnya mesin, elbow itu adalah bagian dari joint atau sendi. Jadi, yang menggabungkan elbow itu kan dua tulang, ya kan? Dah, tengah-tengahnya itu disebut sebagai joint atau sendi. Kemudian kata grease itu pelumas. Kalau dalam mesin, kalau gearnya itu nggak kita kasih oli, nggak kita kasih pelumas, maka jalan mekanisme itu akan jadi lambat dan kasar. Makanya kita sebut di sini kerja keras untuk memperlancar kerja. Elbow itu menunjukkan arti apa? Kerja keras, sikut-sikutan. Nah, kayak gitu, merupakan metafora dari usaha. So, artinya begini. Contohnya, don't think of the result. Just show your elbow grease. Don't think of the result. Just show your elbow grease. Jangan terlalu memikirkan hasil. Tunjukkanlah kerja kerasmu. Nah, kata kerja keras itu juga memiliki beberapa arti biasa yang kita gunakan. Yang pertama itu kita gunakan kata attempt, go for, fight for, struggle. Oke, okay. bisa gunakan ini juga. Oke, okay. so kemudian selanjutnya here. No end, no tidak ada, End akhiran artinya unlimited. Ini mah gampang ya? Oke, okay. instead of saying unlimited, you can say no end. Contohnya, for instance, I like your birthday prize no end. I like your birthday prize no end. Aku menyukai hadiah ulang tahunmu tanpa batas. Artinya, banget banget. Kita lalu kemudian selanjutnya, enough and some to spare. Cukup dan beberapa dibagikan. Artinya apa? Masih remained. Okay, cukup enough. Banyak much. Contohnya, may I ask for some milk? Don't worry about asking. Take it. I have enough and some to spare. May I ask for some milk? Don't worry about asking. Take it. I have enough and some to saya meminta susu? Jangan khawatir, ambil aja. Saya masih punya banyak. I have enough and some despair. Saya masih punya cukup kok dan masih bisa dibagi-bagi. Nah, itu ekspresinya sebenarnya. Kemudian selanjutnya escape one. Escape one. Escape itu melarikan diri. One itu bisa benda. Oke. Okay? Kita artikan lupa. Forget. Kalau lupa mendadak, go blank. Ini lupa mendadak. Oke okay, ya. Selanjutnya, did you remember that today is the deadline of historical subject assignment submission? Sorry, did I accepted? Did you remember that today is the deadline of historical subject assignment submission? Sorry, did I accepted? Apakah kamu ingat bahwa hari ini teh hari terakhir pengumpulan tugas mata pelajaran sejarah? Sorry, kawan, aku lupa. Okay. Selanjutnya, the eternal. Triangle, atau cinta segitiga, atau polygamy. For example, like Waskita is such a kind guy, he will not let his wife in the eternal triangle because he loves her so much. Waskita is such a kind guy, he will not let his wife in the eternal triangle because he loves her so much. Waskita adalah laki-laki yang baik. Dia tidak akan membiarkan istrinya dalam polygamy karena dia amat mencintainya. Wow. Kemudian selanjutnya at all events, at all events, at itu spesifik pada tapi spesifik all seluruh semua bisa event itu acara agenda ya peristiwa, oke okay? apapun yang terjadi atau kita bisa kemudian gunakan ekspresi yang lain no matter, I'm so sorry no matter what, oke. Okay? Contohnya, a true friend will not let other friends down at all events. A true friend will not let other friends down at all events. Seorang so, teman sejati tidak akan membiarkan teman lainnya dalam kesusahan apapun yang terjadi. Kemudian selanjutnya, speak evil of. Oke, okay. nah speak evil, speak itu bicara, evil itu iblis buruk, atas apa, nah kayak gitu kita bisa artikan fitnah membicarakan keburukan atas orang lain so we say fitnah atau kita bisa sebut juga big uh, backbite itu juga bisa contohnya don't speak evil of anything single wrong information can have the huge impact don't speak evil of anything single wrong information can have the huge impact jangan mau fitnah perihal apapun satu saja informasi yang salah bisa berdampak besar kemudian selanjutnya put something down to experience. Put itu meletakkan something sesuatu down ke bawah to ke pengalaman. Artinya mengambil hikmah dari suatu masalah. Oke, okay? mengambil hikmah dari suatu masalah. Tapi kalau misal uh, ada hikmah di sebuah Masalah di balik sebuah peristiwa, maka kita bisa bilang, "Apa idiom yang sebelumnya?" "Disguise Bliss." Ah, contohnya: Bejo never felt upset for the accident. He tried to put it down to experience." Okay. Bejo never felt upset for the accident. He tried to put it down to the experience." Dia menganggapnya sebagai sebuah pengalaman seperti itu. Bejo tidak pernah meratapi kecelakaan itu. Dia mencoba mengambil hikmahnya." Selanjutnya in the public eye di dalam public umum eye wajah. Oh, I'm sorry. I mata. Artinya apa? Famous. Okay? Famous. For example, Prophet Muhammad who had been in the public eye became the lost messenger of God. Prophet Muhammad who had been in the public eye became the lost messenger of God. Nabi Muhammad yang terkenal itu menjadi nabi Allah yang terakhir. Kemudian selanjutnya have an eye on. Nah, ini artinya oke, okay, have an eye on artinya menaruh minat atau interested. Kalau misal kita gunakan kata keep, artinya apa? Menjaga. Nah, itu beda. Have an eye on, keep an eye on, oke? Okay. Atau mengawasi. For example, Sukrisna has an eye on establishing culinary business. Sukrisna has an eye on establishing culinary business. Sukrisna menaruh minat membuka bisnis makanan. Kemudian selanjutnya make eyes at make itu artinya membuat sorry make itu artinya membuat oke okay, eyes itu mata artinya bermain mata at pada dan spesifik. Main mata, okay. Contohnya, for instance, the coach made eyes at his boxer to give a hint when he should get the opponent fisted. The coach made eyes at his boxer to give a hint when he should get the opponent fisted. Pelatih itu main mata dengan petinjunya untuk memberikan tanda kapan ia harus memukul lawan. Lalu kemudian selanjutnya up to one's eye in woo. up to sampai once I in sampai masuk mata seseorang. Artinya apa sesuatu itu coba dimasukkan ke pandangannya secara fokus, melekat di pandangannya sehingga tidak terdistraksi atau tidak teralihkan oleh yang lain. Maka kita bisa artikan busy, right? Atau bisa juga kita artikan apa buried at. Nah ini juga sangat sibuk buried. Oke okay, with bisa. Contohnya Joko Widodo is up to his eyes In the preparation for Saudi Arabia King's visit, Jokowi Dodo is up to his eyes in the preparation for Saudi Arabia King's visit. Jokowi Dodo sangat sibuk dengan persiapan kunjungan Raja Arab Saudi. Kemudian selanjutnya, eyeballs to eyeballs, mata ke mata. Okay, berhadapan muka sangat dekat dan berdua saja. Contohnya, let's talk about the problem when we are at eyeballs to eyeballs. Let's talk about the problem when we are at eyeballs to eyeballs. Mari kita bicarakan masalahnya ketika kita berhadapan muka atau bisa kita sebut sebagai in person, ketemu langsung, seperti itu. Selanjutnya adalah the evening of life, artinya usia rentah atau usia tua atau bisa kita gunakan old age. For example, in her evening of life, Sarah looked back her memory with a full of satisfaction. She sent a gratitude upon God for all the chances of life. In her evening of life, Sarah looked back her memory with a full of satisfaction. She sent a gratitude upon God for all the chances of life. Dalam usianya yang tua, Sarah mengingat kembali masa lalunya dengan penuh kebanggaan. Beliau berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan hidup. Kata evening artinya petang at the end of the day. Life itu adalah kehidupan. Di akhir kehidupan kita bisa artikan dengan metaforik masa tua. Kemudian selanjutnya necessarily evil, oke okay, kejahatan yang diperlukan, kejahatan yang diperlukan. So ini merupakan bentuk dari konotasi tidak disukai namun harus diyakini keberadaannya. Ya dan gua nggak suka sama dia tapi gue yakin dan gua akui dia penting gitu. Contohnya, taxes as I mean like taxes are necessarily evil. Pajak adalah hal yang tidak disukai namun harus diyakini keberadaannya. Kemudian selanjutnya, make a face membuat sebuah wajah, artinya mencibir atau memasang muka jelek. Contohnya, Ludvan never taught his son to make a face at somebody else. Ludvan never taught his son to make a face at somebody else. Ludvan tidak pernah mengajari anaknya mencibir orang lain. Kita sudah selesai di 20 idiom umum yang penting banget buat kalian tahu. So, kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan kalian punya insight baru, silahkan aja drop down komen kalian, contoh yang lain, supaya kalian bisa terbiasa menggunakan katanya sesuai dengan konteksnya. So, itu saja yang bisa kita jelasin dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Semoga ini bisa membantu dan jadikan Josin Translation sebagai channel belajar favorit kalian. So, see you guys. Thank you so much. Bye then everyone. Dadah and ciao.